Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Widya Ramadanti, kelas 12 IPS 4. Pengertian hak menurut Sujono Sukanto membedakan menjadi dua pengertian, yaitu hak seara atau relatif dan hak jamak ara atau absolut. Pengertian kewajiban menurut Profesor Natonegoro adalah beban yang memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang begitu mudahnya masyarakat diadu domba hanya karena masalah kecil seperti perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan lain-lain. Jadi, menurut pendapat saya, yaitu sudah saatnya masyarakat memiliki pemimpin yang mempunyai ketegasan dalam memimpin dan dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Apriani dari kelas 10 IPA 2. Menurut saya, para penjabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan atau suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain, merupakan tindakan pencemaran nama baik. Dan seharusnya para penjabat harus mencontohkan sikap yang baik, bukan menjelek-jelekkan lembaga atau orang lain itu, dan tidak bersifat arogan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dona Maulana dari SMP 1. Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahtaan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Melsa Taviansa dari kelas 10 MIPA 4. Jadi, menurut pendapat saya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara yang bersifat mutlak. Sedangkan, infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang ikut serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sabia, saya dari kelas 10 IPS 1. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara?
Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme. Kebanggaan serta rasa cinta yang dimilikinya terhadap negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-8. Bagaimana pendapat kita? Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Jadi, suprastruktur adalah gambaran pemerintah secara luas yang dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Yang kedua, infrastruktur yaitu lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aulia dari kelas 10 NIPA 3. Saya akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, hendaknya para pejabat menghindari sikap-sikap yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Seharusnya para pejabat bisa saling membantu dan melengkapi agar bisa memajukan negaranya serta memberikan dampak yang sangat baik bagi semua orang, bukan malah saling menjatuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apa yang dimaksud dengan dekonsentralisasi dan desentralisasi? Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan upaya pembelaan negara. Kalau kita tidak membela negara kita sendiri, maka sama saja kita menghancurkan status warga negara. Selain itu juga sebagai bentuk patriotisme dan sebagai rasa cinta yang dimiliki kepada negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan. Marxisme, menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Integralistis, paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Suetomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. 1. Kewajiban menghargai hak orang lain. 2. Memperoleh informasi dan berkomunikasi. 3. Kebebasan agama dan meyakini kepercayaan. Kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab ciri-ciri pemerintah politik, yaitu memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihannya dan sistem pemilu di Indonesia. Memiliki sifat dan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan alasan tertentu. Dan musyawarah menjadi jalan utama dan terbaik yang sering dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan proses tentang belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang
sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tidak produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah belajar. Menurut saya tentang hal tersebut karena kurang adanya pemahaman antar masyarakat tentang perbedaan budaya dan masyarakat mudah menyebar luaskan dan mudah menerima, mudah percaya tentang sebuah unsur berita yang mengandung intoleransi atau hal negatif sehingga memicu mereka untuk melakukan pertikaian dengan mudah. Dan masyarakat kurang memahami arti-arti dari Pancasila dan kurang mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang bermartabat harus lebih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menghayatinya, dan kita pun harus memiliki toleransi diri dalam hal tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari pertemuan kelima. Isi pasal 28A sampai 28J, setiap orang berhak membentuk keluarga dan memajukan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida contohnya yaitu membunuh anggota kelompok, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Terima kasih. Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, pelanggaran HAM terberat yang ada di Indonesia yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida contohnya yaitu membunuh anggota kelompok, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Terima kasih. Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A dan 28J. 1. Hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan. 2. Hak pengakuan dan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. 3. Hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Silvia dari 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, hal itu disebabkan karena masing-masing dari lembaga ingin lebih unggul dari lembaga lainnya, sehingga mereka berlomba-lomba saling menjatuhkan untuk berada di puncak tertinggi. Dan mereka tidak sadar bahwa perbuatannya seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Silvia dari 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, hal itu disebabkan karena masing-masing dari lembaga ingin lebih unggul dari lembaga lainnya, sehingga mereka berlomba-lomba saling menjatuhkan untuk berada di puncak tertinggi. Dan mereka tidak sadar bahwa perbuatannya seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima. 1. Mendapat keadilan. 2. Dihormati.
Kewajiban dalam sila kelima, 1. Bersikap adil, 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3. Menghormati hak-hak orang lain, 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, 6. Suka bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Effendi dari kelas 10 MIPA. Menurut saya tentang pendapat perpecah belahan dan adu domba, seharusnya kita tidak boleh menghina ras, golongan, suku, bangsa, dan warna kulit karena bisa menyebabkan perpecah belahan dan adu domba. Dan sebaiknya kita harus menyaring berita dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Effendi dari kelas 10 MIPA. Menurut saya tentang pendapat perpecah belahan dan adu domba, seharusnya kita tidak boleh menghina ras, golongan, suku, bangsa, dan warna kulit karena bisa menyebabkan perpecah belahan dan adu domba. Dan sebaiknya kita harus menyaring berita dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Effendi dari kelas 10 MIPA. Menurut saya tentang pendapat perpecah belahan dan adu domba, seharusnya kita tidak boleh menghina ras, golongan, suku, bangsa, dan warna kulit karena bisa menyebabkan perpecah belahan dan adu domba. Dan sebaiknya kita harus menyaring berita dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Effendi dari kelas 10 MIPA. Menurut saya tentang pendapat perpecah belahan dan adu domba, seharusnya kita tidak boleh menghina ras, golongan, suku, bangsa, dan warna kulit karena bisa menyebabkan perpecah belahan dan adu domba. Dan sebaiknya kita harus menyaring berita dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan itu bukan masalah yang sederhana. Sujatmiko Dejiwandono mensinyalir bahwa masih banyak beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati negara Pancasila dalam berbagai seginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Aulia, saya dari kelas 10 MIPA 5. Sebutkan 3 hak warga negara dalam pasal 28. 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wita Nur Arfia Fahira dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiah dari kelas 12 IPS 2. Hak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, hak kebebasan memeluk agama berdasar keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, kewajiban untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati sesama umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Sekar Firdaus dari kelas 10 IPS 3. Hal yang setuju mengenai belajar di rumah yaitu menurut saya yang pertama, melatih kepercayaan diri siswa. Yang kedua, belajar menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, pelajaran lebih mudah ditangkap. Dan yang keempat, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adapun hal yang tidak setuju yaitu siswa menjadi lebih sibuk atau lebih mementingkan tugas hingga lupa kewajibannya yaitu sekolahan dan membantu orang tua. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang sikap rasa toleransi. Seharusnya kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sikap toleransi terhadap adanya keberagaman dan perbedaan antara masing-masing individu. Sikap toleransi sangatlah penting ditanamkan kepada diri kita, dikarenakan menghindari gesekan-gesekan yang menyebabkan perpecahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab. Hak yang kita dapatkan, satu, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Dua, hak untuk dicintai sesama manusia. Tiga, hak untuk dihormati sesama manusia. Kewajiban dari sila kedua, satu, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Dua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tanggung rasa. Tiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Aulia, saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya adalah, nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah pasti jauh dari yang sebenarnya. Karena manusia zaman sekarang sudah mementingkan diri sendiri dan mempunyai karakter egois sehingga tidak mementingkan kepentingan pribadi saja, masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Pada prinsipnya, sifat egois harus dihilangkan dari pribadi kita masing-masing demi terciptanya nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Cukup sekian pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandila, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari sila kedua. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak yang kita dapatkan adalah hak untuk diakui. Hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jabatan. Hak untuk dicintai sesama manusia. Hak untuk dihormati sesama manusia. Sedangkan kewajiban dari sila kedua adalah kewajiban untuk saling mencintai, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Nuriansah, 12 IPS 5, akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Negro. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor RMT Sukamto Noto Nagoro. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Utami dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya. Jadi, bersikap arogan itu sangat negatif bagi para pemimpin pejabat. Apabila memang karakternya seperti itu, akan membuat para rakyatnya pun tidak nyaman dan menjelek-jelekan lembaga orang lain. Sama sangat negatif sebagai pejabat, bila bersaing kita harus sportif. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan apa saja penegakan HAM yang ada di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih belum sempurna, disebabkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terdapat. Namun perlu diketahui, pemerintah sendiri
sudah berusaha untuk menegakkan HAM di Indonesia. Contohnya, Indonesia menyambut dengan baik kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM maupun di Indonesia, seperti pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan juga pengeluaran undang-undang mengenai HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan apa saja penegakan HAM yang ada di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih belum sempurna, disebabkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terdapat. Namun perlu diketahui, pemerintah sendiri sudah berusaha untuk menegakkan HAM di Indonesia. Contohnya, Indonesia menyambut dengan baik kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM maupun di Indonesia, seperti pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan juga pengeluaran undang-undang mengenai HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan apa saja penegakan HAM yang ada di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih belum sempurna, disebabkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terdapat. Namun perlu diketahui, pemerintah sendiri sudah berusaha untuk menegakkan HAM di Indonesia. Contohnya, Indonesia menyambut dengan baik kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM maupun di Indonesia, seperti pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan juga pengeluaran undang-undang mengenai HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 20 mil atau 321,8 km laut dari garis pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 20 mil atau 321,8 km laut dari garis pantai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hak warga negara 28 dan 28A sampai 28J. 1. Rasa aman dan perlindungan dari perilaku yang merendahkan derajat dan martabat manusia. 2. Memperoleh kesejahteraan sosial. 3. Persamaan dan keadilan. 4. Kewajiban menghargai hak orang dan pihak orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Samawayudinanti dari kelas 12 MIPA 2. Hak dalam sila ke-1. 1. Memeluk agama yang diyakininya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 3. Mendirikan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban dalam hak ke-1. 1. Tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. 2. Menghormati keyakinan orang lain. 3. Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sepini Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, perbedaan sudut pandang merupakan salah satu dari banyaknya pemicu terjadinya perpecahan bangsa. Salah satu jalan keluar dari masalah ini ialah menjadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Iwana dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan membacakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah regulasi yang lemah, yang kedua
penegakan kewajiban yang tidak tegas, yang ketiga, kurangnya penyuluhan, yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, yang kelima, adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Aulia Pradini dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 7 ciri-ciri dari demokrasi, yaitu 1. Kebebasan individu, 2. Jaminan terhadap HAM, 3. Kebebasan pers, 4. Kebebasan mengenyam pendidikan, 5. Kebebasan berorganisasi dan berekologi, 6. Berkonsep hukum secara nyata, 7. Berlakuan pemilihan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Lestari dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya tentang di rumah aja untuk saat ini sangat bagus, karena dengan begitu kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan pendapat saya tentang belajar di rumah, seharusnya guru tidak terlalu banyak memberikan tugas, karena bisa membuat siswa menjadi stres karena terlalu memikirkan tugas. Tetapi di sisi lain, belajar di rumah juga itu sangat bagus karena dapat dipantau langsung oleh orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Satria Pratama dari kelas 10 IPS 6. Menurut saya, setiap pejabat sudah memiliki tugas, kewenangan, atau kewajiban masing-masing, sehingga tidak usah ikut campur ke dalam tugas orang lain. Dan jangan saling ingin menjatuhkan atau ingin merasa unggul di antara semua pejabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Arhianti dari kelas 12 IPA 3. Kewajiban menurut Prof. RMT Sukamto Tononagoro adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Sedangkan hak menurut Prof. RMT Sukamto Tononagoro adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Dwi Brianti dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, para lembaga tersebut belum cukup memahami yang sebenarnya fungsi dan tugas mereka. Tidak adanya kejelasan mengenai fungsi dan tugas suatu lembaga bisa menyebabkan tumpang tindih terhadap kerjasama. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya perubahan lembaga atau individu perlu dilakukan jika dampak negatif yang telah terjadi karena konflik tersebut dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab tugas ke-1, individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan. 2. Marxisme. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. 3. Integralistis. Paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa saja teori HAM yang dianut di Indonesia. 1. Individualistis. 2. Marxisme. 3. Integralistis. Paham individualistis ini dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan. Paham Marxisme menurut Muzahid Kumkelo dan kawan-kawan dalam bukunya Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme, Hak Asasi Manusia dalam Islam. 3. Paham integralitas adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gafirin dari kelas 10 MIPA 2. Pasal 28. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Sapiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Resjani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan mengemukakan pendapat tentang apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah suatu lembaga-lembaga negara yang resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwan Pradipta Rubami dari kelas 10 MIPA 5. Jadi pendapat saya tentang permasalahan para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain adalah mungkin pejabat seperti ini merasa dirinya paling benar, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya tatanan iman dalam dirinya, dan yang kedua, faktor latar belakang yang kurang tepat untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repanita. Saya di sini akan menjawab kenapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar negara Indonesia. Jawabannya karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat pokok-pokok dasar, kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nadia Segera dari kelas 12 MIPA 1. Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan secara melulu oleh pihak tertentu tapi tidak dapat oleh pihak lain, yang manapun dapat secara paksa dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-11 mengenai masyarakat politik. Masyarakat politik yaitu 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. 5. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Lapina dari kelas 12 MIPA 4. Hak dalam sila pertama yaitu kita mempunyai hak untuk memilih sendiri keyakinan kita tanpa paksaan, hak untuk melaksanakan ibadah, dan hak merayakan hari besar tanpa adanya gangguan. Kemudian, kewajiban dalam sila pertama yaitu kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban agama tersebut. Kewajiban untuk mempunyai sikap toleransi antar umat agama, dan kewajiban untuk saling menjaga kesatuan dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Citra pemerintahan demokratis merupakan landasan terjadinya tata pemerintahan yang baik. Maksud dari pemerintahan demokratis adalah
pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lele Herlian Sutarman sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Sinta Medi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak bersekolah. Perlindungan dari orang tua, mendapatkan perlindungan yang baik seperti dikasih uang jajan dan yang lainnya. Pemenuhan dari pemerintah, dikasih fasilitas sekolah berupa bangunan ataupun buku-buku dan lainnya. Dan pemajuan, dikasih pemajuan seperti ekskul tambahan ataupun les, dan juga melanjutkan ke fakultas tinggi ataupun universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Desvita Adinda Talia Putri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua jaminan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga ada kebebasan pers, yang keempat kebebasan mengenyam pendidikan, yang kelima berkonsep hukum secara nyata, yang keenam pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat, yang ketujuh berlakukan pemilihan umum, yang kedelapan mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Desvita Adinda Talia Putri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua jaminan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga ada kebebasan pers, yang keempat kebebasan mengenyam pendidikan, yang kelima berkonsep hukum secara nyata, yang keenam pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat, yang ketujuh berlakukan pemilihan umum, yang kedelapan mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Karlina Agustin dari kelas 10-3. Kali ini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asendranti Nugraini dari kelas 10-3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian supra-infrastruktur politik dan infrastruktur politik. Supra-infrastruktur politik adalah pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Sedangkan infrastruktur politik yaitu pihak-pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Apa saja pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia? Menurut artikel yang saya baca, pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia itu terjadinya di masa lalu. Sedangkan di zaman kepresidenan Jokowi,
tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM berat, namun ada pula pelanggaran kriminal, dan pelanggaran kriminal ini sudah terjadi sejak lama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Apa saja pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia? Menurut artikel yang saya baca, pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia itu terjadinya di masa lalu. Sedangkan di zaman kepresidenan Jokowi, tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM berat, namun ada pula pelanggaran kriminal, dan pelanggaran kriminal ini sudah terjadi sejak lama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Kejahatan genosida, satu, membunuh anggota kelompok, dua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, tiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, empat, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Menurut saya, upaya penegakan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia ada 4, yaitu penegakan pemerintahan melalui undang-undang, pembentukan pemerintahan komisi nasional, pembentukan pengadilan HAM, dan penegakan melalui proses pendidikan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Menurut saya, upaya penegakan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia ada 4, yaitu penegakan pemerintahan melalui undang-undang, pembentukan pemerintahan komisi nasional, pembentukan pengadilan HAM, dan penegakan melalui proses pendidikan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Menurut saya, upaya penegakan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia ada 4, yaitu penegakan pemerintahan melalui undang-undang, pembentukan pemerintahan komisi nasional, pembentukan pengadilan HAM, dan penegakan melalui proses pendidikan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Virgidita Nanda dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, hal itu tidak terjadi dikarenakan kesadaran diri masing-masing terhadap suatu hal, sehingga ketika seharusnya bermusyawarah, hal itu tidak terrealisasikan dengan baik. Maka dari itu terjadi hal seperti ini. Dengan demikian, alangkah baiknya jika mengintrospeksi diri masing-masing dan merenungkan apa yang salah sehingga kita dapat diatasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat tentang perpecahan antara masyarakat karena adanya perbedaan keberagaman ras, agama, dan beda pendapat. Menyimak permasalahan di atas, maka keberagaman berpotensi menimbulkan segmentasi kelompok, struktur yang terbagi-bagi, konsensus yang lemah, sering terjadi konflik, dan dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Namun, keberagaman masyarakat itu sendiri memiliki ciri khas yang suatu saat bisa berpotensi negatif bagi bangsa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizkia Ramadan dari kelas
10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat tentang perpecahan antara masyarakat karena adanya perbedaan keberagaman ras, agama, dan beda pendapat. Menyimak permasalahan di atas, maka keberagaman berpotensi menimbulkan segmentasi kelompok, struktur yang terbagi-bagi, konsensus yang lemah, sering terjadi konflik, dan dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Namun, keberagaman masyarakat itu sendiri memiliki ciri khas yang suatu saat bisa berpotensi negatif bagi bangsa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, saya Johannes dari IPS 7. Ingin memberi pendapat dari soal pertama pelajaran PKN. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama sudah biasa terjadi. Penyelesaian masalah tersebut bisa kita lakukan dengan cara toleransi, dengan bersikap biasa dan tidak terpengaruh adu domba orang lain. Segitu saja dari pendapat dari saya. Saya Johannes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau mengejek agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10, MIPA 3. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik, yaitu suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Syaponi dari kelas 12 IPS 4. Hak dalam sila ke-1. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mengapa warga negara wajib membela negaranya. Karena warga negara wajib dan berhak membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cintanya yang dimiliki kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya bela negara juga merupakan upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin merongrong ketahanan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Padilla Melana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan tentang mudahnya masyarakat diadu domba. Menurut pendapat saya, akibat dengan adanya adu domba di masyarakat dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar masyarakat. Kita juga harus menjaga NKRI agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wulandari, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Jawabannya adalah, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Maulana dari kelas 10 MIPA.
mengenai perpecahan yang disebabkan oleh ajloba dengan masalah lainnya seperti warna kulit. Menurut pendapat saya, itu sudah seperti masalah umum dan kita harus saling menghargai dan mentoleransi seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap dua tanpa memandang rasa dan agama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriananda dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang kenapa para oknum pejabat bisa berbuat kesalahan, padahal sikap dan perilakunya harus sesuai dengan Pancasila. Menurut saya, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, dan oknum pejabat kurang memahami atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, karena masyarakat Indonesia kurang memahami arti dari perbedaan budaya yang dimiliki Indonesia dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, sehingga masyarakat Indonesia mudah untuk terprovokasi oleh sekelompok orang yang berujung kepada pertikaian. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih memahami dan mengamalkan arti dari nilai-nilai Pancasila dan lebih meningkatkan toleransi terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, karena masyarakat Indonesia kurang memahami arti dari perbedaan budaya yang dimiliki Indonesia dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, sehingga masyarakat Indonesia mudah untuk terprovokasi oleh sekelompok orang yang berujung kepada pertikaian. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih memahami dan mengamalkan arti dari nilai-nilai Pancasila dan lebih meningkatkan toleransi terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesani Susetiwan dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan hak dan kewajiban dalam sila pertama. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan kewajiban yang didapat dalam sila pertama yaitu kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, dan kewajiban menghormati antar umat beragama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat tentang bagaimana menyikapi perbedaan atau perpecahan di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam menyikapi hal ini, sila ketiga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan guna menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dati Apriliani dari 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan pengertian tentang hak menurut para ahli. Hak menurut John Locke, hak ialah individu sesuai kodratnya merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak dan kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negaro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Dimaf Sabira dari MIPA 3. Jadi di sini saya akan berpendapat agar pejabat satu lembaga tidak saling menjatuhkan. Yang pertama, harus memiliki visi dan misi yang sama, dan yang kedua, mengarahkan satu anggota ke anggota lainnya untuk memiliki sikap fleksibel atau menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga, menerapkan peraturan yang adil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dikutip dari jurnal.kominfo.go.id, suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Sebaliknya, infrastruktur politik yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, asal kelas 10 IPA 1. Kenapa setiap warga negara diwajibkan untuk membela negaranya? Karena warga negara berhak dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negaranya. Oleh karena itulah, warga negara diwajibkan untuk membela negaranya, untuk membuktikan rasa tanggung jawab, rasa patriotisme, rasa cinta terhadap negaranya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis dan tradisi, perbedaan pandangan adalah hal yang menyebabkan kehidupan manusia di dunia ini menjadi lebih berwarna. Tetapi yang disayangkan, sebagian makhluk hidup di dunia tidak bisa memahami apa arti perbedaan. Dan dari situ banyak kesalahpahaman yang memunculkan konflik. Dan yang sangat disayangkan, sebagian makhluk hidup tidak bisa mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis dan tradisi, perbedaan pandangan adalah hal yang menyebabkan kehidupan manusia di dunia ini menjadi lebih berwarna. Tetapi yang disayangkan, sebagian makhluk hidup di dunia tidak bisa memahami apa arti perbedaan. Dan dari situ banyak kesalahpahaman yang memunculkan konflik. Dan yang sangat disayangkan, sebagian makhluk hidup tidak bisa mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.